Cerita pawang ternalem bermula di satu kampung di Tanah Karo. Kampung itu bernama Liang Melas. Kampung yang didirikan oleh Merga Sembiring Kembaran. Kelahirannya justru menjadi kematian bagi kedua orang tuanya. 4 hari setelah dia dilahirkan, bapaknya meninggal. Lalu 4 hari kemudian, tepatnya di hari ke-8, menyusul ibunya yang meninggal. Kematian kedua orang tuanya dalam waktu seminggu membuat pergunjingan dan ketakutan di kampung itu. Kata tua-tua kampung, kalau anak yang lahir dan menjadi penyebab kematian kedua orang tuanya, anak itu adalah Tendinunda atau Tunda Kais, yang artinya si pembawa sial. Tidak ada yang berani mendekati bayi kecil itu. Hanya bibinya, adik dari bapaknya, yang berani menggendongnya. Bibi anak itu bernama Menda Bru Sembiring Kembaran. Dia ingin membesarkan keponakannya itu. Namun orang-orang kampung marah. Mereka tidak mau bayi kecil itu tumbuh dan besar, lalu menyebabkan bencana di kampung itu. Seorang dukun terkenal yang biasa disebut Guru Sibaso mencoba mengancam Menda. Kalau sampai Menda membesarkan anak Tunda Kais itu, maka dia akan diusir dari kampung itu. Mereka meminta Menda untuk membawa pergi bayi itu, kemudian membuangnya di luar kampung. Menda sangat ketakutan. Dia tidak membantah. Dengan menangis, dia menggendong keponakannya menuju perbatasan kampung. Sesampai di sana, diletakkannya lah bayi itu di jalan. 3 malam berselang, bayi itu tetap di tempat itu. Dia tampak sehat, tidak sakit sama sekali. Kerbau-kerbau yang melewati anak itu tidak memijaknya. Malah hewan-hewan itu menghindarinya. Ular-ular yang lewat di dekat bayi itu hanya menatapnya. Hewan melata itu tahu bahwa anak itu bukanlah makanan mereka. Anak-anak kampung terkejut ketika mereka melihat anak itu belum mati. Dengan marah mereka membawanya kembali ke kampung. Mereka lalu melemparkannya ke bawah kolong rumah adat. Di sana babi-babi peliharaan kampung sudah menunggunya. Mereka berharap babi-babi itu akan memakannya. Menda hanya menatap sedih dari kejauhan. Dalam kolong rumah adat itu, anak itu tak pernah mati. Babi-babi itu tidak pernah memakannya. Mereka menyusuinya. Hewan-hewan itu sangat sayang padanya. Bahkan menganggapnya anak mereka sendiri. Di waktu malam mereka tidur bersama. Di waktu siang mereka bermain bersama. Anak itu tumbuh menjadi besar. Lalu dia pergi ke hutan dan melanjutkan hidupnya di sana. 20 tahun kemudian. Waktu itu Menda baru selesai mengambil air dari pancuran. Ada suara yang memanggilnya dengan kata, "Bibi." Dia menoleh ke belakang. Seorang pemuda berdiri di belakangnya. Sebelumnya dia tidak pernah berjumpa dengan pemuda itu. Pemuda itu mencoba menyapanya lagi. Dia memanggil Menda Bibi. Dia coba jelaskan kalau dialah keponakannya yang dibuang dulu. Dia belum mati. Dia jelaskan hewan-hewan itu yang membesarkannya. Lalu dikatakannya kalau dia tahu Menda adalah bibinya dari cerita anak-anak kampung yang sering pergi ke hutan. Menda sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu lagi dengan keponakannya itu. Waktu dia tidak melihat lagi bayi itu di kolong rumah harat bersama babi-babi itu, dia yakin keponakan itu sudah mati. Namun ternyata dia masih hidup. Rupanya kehadiran pemuda itu sudah tersiar ke seluruh kampung. Mereka langsung mendapati bibi dan keponakannya itu. Mereka semua marah. Terutama Guru Sibaso yang dulu ingin membunuh anak itu.
kenapa kamu tidak bilang kalau anak ini hidup bersamamu? Menda mencoba membela diri. Dia katakan kalau dia sebetulnya sudah menganggap keponakan itu sudah mati. Namun ternyata dia dibesarkan di hutan bersama hewan-hewan itu. Guru Shibazo mendekati pemuda itu. Dengan marah dia mengusir pemuda itu. Dia menyalahkan pemuda itu adalah pembawa sial yang menjadi penyebab kampung itu tidak pernah maju-maju selama ini. Rupanya ada anak tunda Kais yang hadir di antara mereka. Menda tidak bisa menahan. Pemuda itu berjalan pergi dengan menangis sedih. Menda mencoba menghiburnya. Namun pemuda itu malah menenangkan bibinya. Lalu dia mengucapkan kalimat perpisahan. Pemuda pembawa sial itu pergi. Dan tak kembali lagi ke kampung itu sampai akhir hayatnya. Yang dibawanya hanyalah surdam, alat musik karo yang berbentuk seruling. Surdam itu dibuatnya sewaktu tinggal di hutan. Dia pintar memainkannya, karena suara surdam selalu mengingatkannya kepada kepahitan hidup. Beberapa orang perlanja sira, pedagang garam kebetulan lewat melintasi tempat itu. Mereka terhanyak mendengar suara surdam itu. Mereka memperhatikan anak muda itu bermain surdam sambil berdecak kagum. Mereka memuji permainan surdam pemuda itu. Lalu pemuda itu bertanya, mau kemanakah gerangan perlanja sira itu pergi? Kenapa? Tanya perlanja sira itu. Dia mau ikut kemanapun mereka pergi. Akhirnya para perlanja sira itu menyetujui untuk dia ikut. Mereka lalu pergi meninggalkan tempat itu. 3 hari 3 malam mereka terus berjalan. Mereka hanya berhenti sesekali untuk melepas lelah. Pemuda itu berusaha mengikuti walau terkadang dia tidak lagi mampu. Dia melihat para perlanja sira itu adalah orang yang sangat berpengalaman dan terbiasa berjalan jauh, hingga akhirnya mereka tiba di tengah hutan. Mereka berhenti untuk melepas lelah. Dengan agak sungkan, pemuda itu meminta untuk tidur sejenak karena sudah tidak kuat lagi. Perlanja sira itu menyetujuinya, namun di antara mereka terjadi percakapan. Mereka curiga dengan pemuda itu. Mereka sudah mendengar siapa sebenarnya pemuda itu. Itu sebabnya kehadiran pemuda itu menjadi beban bagi perlanja sira itu. Siapa kau yang berbicara di sana? Suara menggelegar memecah pembicaraan perlanja sira itu. Mereka ketakutan lalu segera menyiapkan percibalan, persembahan yang selalu mereka siapkan saat melintasi tempat-tempat angker. Mereka menyembah dengan sesajen itu. Namun mereka tetap takut. Lalu mereka pergi dan meninggalkan pemuda itu sendirian. Pemuda itu tidak sadar dia sudah ditinggalkan. Suara langkah terdengar mendekati tempat itu. Dia seorang tua berambut putih, berpakaian putih-putih dan memakai tongkat. Awalnya dia senang melihat percibalan yang dibuat perlanja sira itu. Tapi dia sangat terkejut ketika melihat seorang yang sedang tidur tak jauh dari situ. Siapa kau? Mendengar suara yang keras itu, pemuda itu terbangun. Dia sangat terkejut melihat orang yang berdiri di hadapannya. Dia sadar orang tua ini bukan orang sembarangan. Bagaimanapun juga, dia tidak akan bisa lari. Dia harus menghadapinya. Pemuda itu minta maaf kalau dia telah tidur di tempat sembarangan. Lalu orang tua itu bertanya, kenapa pemuda itu ada di sana? Pemuda itu menjelaskan semuanya. Semua kisah yang diceritakan oleh pemuda itu membuat kakek tua itu tertarik. Dia langsung memegang tangan pemuda itu dan membaca guratan garis di telapak kanannya. Lalu dia mengajak pemuda itu untuk mengikutinya. Mari ikut aku, kamu bukan anak pembawa sial. Pemuda itu heran dengan apa yang dikatakan orang tua itu.
Rasa penasarannya membuatnya mengikuti orang tua itu. Siapa tahu ada kesempatan untuk hidup yang lebih baik lagi kalau aku ikut dengannya. Dialah Datuk Rubia Gande. Gelar Datuk di Langkat sama seperti guru atau dukun di Tanah Karo. Seluruh Langkat kenal dengan Datuk Rubia Gande. Dia sangat disegani. Belum ada yang bisa menandinginya di seluruh daratan Langkat. Datuk Rubia Gande adalah seorang bermerga sembiring. Dia tinggal di Batang Serangan. Mereka terus berjalan menembus gelapnya hutan dan kemudian mulai menaiki perbukitan. Sebuah rumah adat Karo berukuran tidak terlalu besar berdiri di atas bukit itu. Terdengar sayup-sayup suara perempuan menyanyi nuri-nuri dari arah rumah itu. Seorang wanita sedang duduk di atas tikar. Wanita itu berambut panjang. Wajahnya nyaris tidak terlihat. Dialah yang menyanyi nuri-nuri. Itu anakku Tulak Kelambir Gading, kata Datuk Rubia Gande. Lalu Datuk Rubia Gande memperkenalkan pemuda itu kepada Tulak Kelambir Gading. Secara tutur Tulak Kelambir Gading memanggil pemuda itu permen atau keponakan karena sama-sama bermerga sembiring. Sambutan hangat dari Tulak Kelambir Gading membuat pemuda itu mulai merasa nyaman. Apalagi setelah Tulak Kelambir Gading menghidangkan makan malam. Dari kejauhan terdengar suara gendang kecil dipukul berirama. Namanya Dara. Dia bermerga perangin-angin, bebre ginting, asal kampungnya dari Jenggi Kemawar. Karena tingkahnya agak lucu, kehadiran Dara disambut hangat dan langsung mencairkan suasana walau sebelumnya mereka tidak pernah bertemu. Ada berita yang aku bawa, Bulang. Anak penghulu Jenggi Kemawar, si berupa timar sedang sakit keras. Tak ada guru atau orang hebat yang bisa mengobatinya. Menurut kabar, hanya madu dari pokok tualang si Mande Angin yang bisa mengobatinya. Pohon itu ada di Jenggi Kemawar, tapi pohon itu sangat keramat. Tak ada satu orang pun yang bisa memanjatnya. Siapa yang mencoba memanjatnya, maka hidupnya tak akan bertahan lama. Itu sebabnya penghulu mencari orang yang bisa memanjat pohon itu dan mengambil madunya agar bisa mengobati berupa timar. Siapa yang bisa mengambil madu di atas tualang si Mande Angin, dialah yang diizinkan penghulu untuk menjadi suami berupa timar itu. Begitulah sayembara yang dibuat penghulu Jenggi Kemawar itu, Bulang. Datuk Rubia Gande dan Tulak Kelambir Gading saling melirik. Lirikan itu mengandung makna.
Sebelum Dara menjelaskan, mereka sudah tahu apa maksud pemuda itu datang. Mereka menyimpan sesuatu rahasia. Dara mohon diri karena harus ke kampung lain untuk menyampaikan pesan. Setelah Dara pergi, Datuk Rubia Gande mengajak Tulak Klambir Gading untuk mengobrol. "Aku tidak suka dengan kesombongan Putri Jenggi Kumawar itu, Bapak. Dia harus merasakan akibat dari perbuatannya," kata Tulak Klambir Gading. "Sudah datang orang yang menjadi pawang dari kampung kita ini. Pemuda itu akan kita beri dengan nama Ternalem." Tulak Klambir Gading, anak Datuk Rubia Gande itu adalah sosok misterius. Dia tidak banyak bicara. Sosoknya menyeramkan dan dia juga punya ilmu kesaktian. Dia adalah penunggu pohon tualang si mandi angin di Jenggi Kemawar. Sehari-hari dia menganyam tikar di atas pohon itu. Kebenciannya pada berupa timar yang sombong karena kecantikannya itu membuat Tulak Klambir Gading menggoda-gunai gadis itu dengan penyakit yang tidak tersembuhkan. Berhari-hari, berbulan-bulan dengan sabar Datuk Rubia Gande mengajarkan Ternalem ilmu kesaktian yang diajarkannya terutama ilmu pawang. Sebuah ilmu perpaduan antara olahan jiwa, kekebalan dan meringankan tubuh. Suatu sore di sebuah sapo yang tak jauh dari rumahnya, Datuk Rubia Gande mengajak pawang Ternalem untuk berbicara. "Aku sudah berikan ilmu kesaktian seorang pawang. Kam harus berangkat ke sana cucuku Ternalem. Kam harus buktikan kalau ilmu yang pernah kuberikan tidak sia-sia. Kam harus mengambil madu dari tualang si mandi angin itu dan mengobati si berupa timar. Gadis itu harus disembuhkan aku." Pawang Ternalem mengangguk. Sedikit pun dia tidak membantah perkataan Datuk Rubia Gande. Lalu mereka menyiapkan diri. Jenggi Kumawar adalah salah satu kampung yang paling indah di Tanah Langkat. Namun setelah berupa timar, Putri Penghulu Jenggi Kumawar mendapat sakit, kampung itu tidak semeriah dulu. Tidak ada yang menyangka gadis itu mendapat sakit berat. Konon penyakit itu didapat karena ulah dari kesombongan si berupa timar yang cantik jelita itu. Banyak yang tidak menyukai berupa timar. Kecantikannya terdengar ke seluruh Langkat hingga Tanah Karo. Banyak pria yang memujanya, tidak sedikit yang melamarnya. Baik itu para pangeran dari kerajaan tetangga, saudagar-saudagar terpandang hingga duda-duda kaya. Namun tak seorang pun memikat hatinya. Mereka semua yang datang harus pulang dengan patah hati. Berupa timar menganggap mereka semua tidak pantas untuknya. Perlakuannya terhadap para lelaki itu pula yang membuat banyak orang tidak suka. Hingga akhirnya dia sendiri menderita penyakit aneh. Banyak tabib dan guru didatangkan, mulai dari Samudra Pasai hingga Kerajaan Johor. Namun tak satu pun bisa menyembuhkannya. Mereka selalu berkata kalau obatnya adalah madu dari pohon tualang si mandi angin yang berdiri tegak di pinggir kuta. Tualang si mandi angin adalah pohon raksasa dan keramat. Pohon ini tingginya nyaris 5 kali keliling kuta Jenggi Kemawar, sehingga puncaknya hampir tidak terlihat. Disitulah banyak lebah bersarang. Madu lebah inilah yang konon yang menjadi obat penawar penyakit berupa timar. Konon katanya pohon ini ada penunggunya. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan siapa penunggu pohon itu. Guru atau dukun manapun tak bisa melihatnya. Tapi mereka hanya tahu ada seorang yang mahasakti berdiam di pohon itu. Di malam menjelang bulan purnama, biasanya terdengar suara wanita menyanyi nuri-nuri dari atas. Tak ada yang bisa melihat siapa yang menyanyi di ujung sana. Menurut kepercayaan orang Melayu yang kampungnya bertetangga dengan orang Karo,
yang di atas itu adalah kuntilanak penunggu pohon. Sudah 7 keliling tengkorak yang mengelilingi pohon itu. Semua tengkorak pawang-pawang itu ditancapkan ke badan pohon dengan upacara adat. Pengulu Jenggi Kemawar Bermergasi Teputi tetap optimis. Dia yakin pasti ada orang yang sanggup dan mampu untuk mengambil madu di pohon itu. Itulah sebabnya dia membuka sayembara besar. Barang siapa yang bisa mengambil madu di pohon Tualang Simade Angin yang bisa menyembuhkan berupa timar, maka dia berhak mengawininya. Sayembara itu disebar ke seluruh pelosok negeri. Banyak orang kampung dilibatkan untuk menyampaikan berita itu. Termasuk Dara yang pernah datang ke Batang Serangan, kampung Datuk Rubia Gandhi. Sore itu seorang pemuda sampai di kampung itu. Dalam perjalanannya, dia terus mengikuti sehelai bulu ayam yang diterbangkan gurunya dari kampungnya Batang Serangan. Pesan gurunya, di mana bulu ayam itu jatuh, maka di situ pula kau sudah berpijak di tanah kampung Jenggi Kemawar. Pawang Ternalem melangkah memasuki kuta. Dia melihat beberapa garis sedang menumbuk padi di lesung. Beberapa di antara mereka juga ada yang menampi beras. Dia mencoba mendekati para garis itu. Dia bertanya, apakah kampung ini bernama Jenggi Kemawar? Para gadis itu menoleh dan langsung terkejut. Mereka ketakutan melihat wajah dari pawang terdalam yang sudah berubah. Mereka mengira dia begu. Sebelumnya di Batang Serangan, Datuk Rubia Gandhi sudah mengubah wajah dan karakter pawang terdalam. Alasannya, agar bibinya Tulak Kelabir Gading mengenalinya setiba di Jenggi Kemawar. Seorang pemuda berbadan kate berjalan ke arahnya. Dia adalah Dara yang dulu pernah ke kampung Datuk Rubia Gandhi di Batang Serangan. Dia tidak mengenali pawang Ternalem. Siapa kau? Kata pemuda itu. Pawang Ternalem bertanya apakah ini kuta Jenggi Kemawar. Lalu pemuda itu bertanya apa keperluannya datang ke kampungnya ini. Mereka bertutur untuk saling mengenali satu sama lain. Setelah bertutur, maka sadarlah mereka kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Akhirnya mereka tersadar di mana pernah berjumpa. Pawang Ternalem menjelaskan maksudnya datang ke Jenggi Kemawar. Dia ingin menaklukkan pohon Tualang Simade Angin. Dara sangat terkejut mendengar keinginan Pawang Ternalem itu. Dara lalu mengajak Pawang Ternalem ke rumahnya. Di teras rumahnya, berupa timar sedang bercakap-cakap dengan dayang-dayangnya. Para dayang itu selalu mencoba menghibur berupa timar. Mereka selalu mengungkapkan harapan kalau suatu saat nanti pasti ada pawang yang berhasil memanjat Tualang Simande Angin itu. Dari kejauhan, Dara dan Pawang Ternalem mengamati berupa timar dan dayang-dayangnya. Itulah berupa timar, kata Dara. Pawang Ternalem mengakui betapa cantiknya memang gadis itu. Lalu, Dara mengajak Pawang Ternalem untuk berkenalan dengan berupa timar. Namun Pawang Ternalem gugup dan menolaknya. Tapi Dara tetap saja tidak peduli. Dia menyapa berupa timar dan gadis itu menyambutnya.
Lalu Dara memperkenalkan Paong Ternalem kepada Berupa Timar. Wajah Berupa Timar langsung berubah. Wajahnya sangat terkejut melihat Ternalem. Ternalem berusaha untuk percaya diri. Dia memperkenalkan dirinya. Berupa Timar tidak tahu menjawab apa. Dia katakan kepada Dara, kenapa dia memperkenalkan Begu kepadanya. Dara mencoba menjelaskan tentang Paong Ternalem, tapi gadis itu tak mau menerima. Dia katakan dengan marah kalau dia hanya mau diperkenalkan dengan manusia, bukan dengan Begu itu. Dia mengusir Paong Ternalem. Dara mencoba menghibur Paong Ternalem. Namun Paong Ternalem tetap meyakinkan Dara kalau dia tidak apa-apa. Tiba-tiba saja Datuk Rubia Gande muncul di sebelah Paong Ternalem. Dia sangat terkejut melihat kehadiran gurunya itu. Walau Paong Ternalem bisa melihat Datuk Rubia Gande, namun Dara tidak bisa melihat apa-apa. Jangan kamu menyerah Kempu. Seperti yang pernah Bulang bilang sama kamu, perempuan itu pasti menghinadu. Itu makanya Bulang rubah kamu jadi seperti ini. Inilah awal dari segalanya. Kamu harus merubah takdirmu. Sembuhkan gadis itu. Bibidu Tulak Kelamir Gading sudah menunggu kamu. Sebelum Paong Ternalem sempat berkata-kata, tiba-tiba saja Datuk Rubia Gande sudah menghilang. Dara heran dan bertanya. Tapi Paong Ternalem diam saja dan mengajaknya pulang. Di depan rumahnya, penghulu dan istrinya Kemberahan sedang termenung. Wajah keduanya diliputi kesedihan. Mereka sudah capek dan kasihan melihat keadaan putri mereka Berupa Timar. Mereka tak habis pikir kenapa tidak ada orang yang bisa menyembuhkan putri mereka itu. Kalaulah obatnya di pokok Tualang Simandeangin itu, kenapa pula tak ada orang yang bisa memanjat pohon itu? Mereka hampir putus asa. Penasehat Kerajaan Jenggi Kemawar bergegas mendatangi rumah penghulu. Dia ingin menyampaikan pesan dari seorang guru sakti Jenggi Kemawar. Tadi malam guru itu mendapat penglihatan dari mimpinya. Menurut guru itu, tidak lama lagi ada seorang pawang yang akan mengambil madu itu. Dia berhasil memanjat pohon Tualang Simandeangin itu. Bahkan pawang itu sudah ada di kampung ini. Mereka bertanya-tanya, siapa pawang yang akan berhasil itu? Malam itu Paong Ternalem dan Dara mendatangi Tualang Simandeangin. Pohon itu terlihat menyeramkan. Dara mulai gugup dan gemetar. Dia sangsi kalau Paong Ternalem mampu memanjat pohon itu. Namun pemuda itu mencoba meyakinkan Dara kalau dia tidak akan apa-apa. Dengan percaya diri Paong Ternalem mendekati pohon itu. Dia sudah menyiapkan perlengkapan untuk memanjat. Perlahan dia mulai memanjat pohon itu. Awalnya tidak ada apa-apa. Sebuah kekuatan besar menekannya dari atas. Paong Ternalem terkejut, lalu dia terjatuh. Untung dia tidak apa-apa. Dara menyambutnya dan khawatir. Namun Paong Ternalem mengatakan dia baik-baik saja. Mereka meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba muncul lagi Datuk Rubia Gande. Dia memperingatkan Paong Ternalem agar sebelum naik ke atas pohon, dia harus bertutur dulu dengan penunggu pohon itu. Barulah Paong Ternalem mengerti apa maksud gurunya itu. Mereka lalu pergi dari tempat itu. Besoknya mereka kembali lagi. Malam ini, Paong Ternalem semakin yakin dia dapat memanjat pohon itu. Dia percaya diri. Dia siapkan perlengkapannya dan mulai memanjat. Sesampai di tengah-tengah,
Dia berhenti. Dia lalu melihat ke atas. Oh, bibi berus sembiring, ini permendu ternalem. Tidak ada jawaban. Pemuda itu berteriak lagi. Dia menambahkan kalau dia membawa pesan dari Datuk Rubia Gande. Tiba-tiba dari atas pohon itu turun seorang wanita sambil menganyam tikar. Dia terbang mendekati ternalem. Dialah Tulak Kelambir Gading, penunggu tualang si Mandi Angin. Pawang ternalem sangat senang karena bertemu dengan bibinya itu. Mereka bercakap-cakap sebentar. Lalu Tulak Kelambir Gading mengajak pawang ternalem untuk memanjat ke atas. Sebelum naik ke atas, pawang ternalem berkata, "Bapa, Nande, aku tidak pernah menyesal dilahirkan sebatang kara seperti ini, walau penuh sengsara dan derita. Tapi malam ini, aku mohonkan satu permintaan padamu. Izinkan aku untuk mendapatkan sebuah kehormatan." Dia naik ke atas. Tak lama kemudian terdengar suara surdam dari atas pohon itu. Pawang ternalem meniup surdam itu. Suara surdam itu terdengar ke seluruh Jenggi Kumawar. Dara sangat terkejut. Dia senang karena tahu pawang ternalem sudah sampai ke puncak pohon itu. Orang-orang kampung mulai berdatangan. Mereka bertanya-tanya, siapa yang meniup surdam dari atas pohon itu? Seorang tua-tua kampung mendatangi rumah penghulu. Dia memanggil berupa timar agar keluar dari rumah. Mendengar orang-orang berteriak dari luar rumahnya, gadis itu langsung keluar. Tapi saat dia keluar, suara surdam itu berhenti. Berupa timar langsung marah pada orang yang membangunkannya tidur. Dia menganggap wanita itu membohonginya. Wanita yang dipanggilnya Nondong itu mencoba membela diri. Dia mengatakan baru saja memang ada suara surdam dari atas pohon itu. Berupa timar tidak percaya. Lalu dia masuk lagi ke dalam rumahnya. Sementara itu di dekat tualang si Mandeangi, Dara masih saja berteriak kegirangan. Penasihat penghulu yang kebetulan datang ke tempat itu mendatangi Dara. Dia bertanya, siapa yang ada di atas pohon itu? Dara menjawab dengan senang, pawang ternalem seninanya itulah yang di atas pohon itu. Tiba-tiba suara surdam terdengar lagi. Nondong yang masih berada di depan rumah berupa timar kembali berteriak memanggil berupa timar. Kali ini dia yakin gadis itu akan mendengarkan suara surdam itu. Tak lama kemudian berupa timar keluar. Suara surdam itu menghilang. Semuanya saling berpandangan heran. Berupa timar sangat marah. Dia merasa dibohongi. Dia lalu turun dari rumahnya dan mengambil sebatang kayu yang kebetulan tergeletak tidak jauh dari situ. Dipukulnya Nondong dengan kayu itu. Nenek tua itu berteriak kesakitan. Kembrahan mendekati nenek tua itu dan mencoba menghiburnya. Penghulu marah, lalu memanggil berupa timar untuk keluar dan minta maaf pada Nondong itu. Lalu berupa timar keluar. Dia merasa bersalah telah memukul Nondong itu. Dia menawarkan untuk meminyaki dan mengurut nenek itu. Namun Nondong menolaknya. Berupa timar kembali lagi ke teras rumahnya. Tiba-tiba terdengar lagi suara surdam itu. Semua orang mendengarnya. Berupa timar berbalik, lalu dia memandang ke arah tualang si Mandi Angin. Dia sangat terkejut. Dengan cepat penghulu berlari ke arah pohon itu dan menerobos kerumunan orang-orang. Dia mendekati penasihat dan bertanya siapa yang meniup surdam itu. Lalu penasihat menjawab, dialah pawang ternalem, seninadara itu.
Dara berlari ke arah rumah berupa timar. Dia berteriak senang dan katakan kalau pawang ternalemlah yang berhasil memanjat pohon itu. Pawang ternalem akan menjadi suami berupa timar. Berupa timar sangat terkejut. Dia tidak bisa terima kalau saudara-dara si pawang ternalem yang berwajah begu itu akan menjadi suaminya. Dengan keras dia menolaknya. Tiba-tiba dari atas, datanglah seekor lebah terbang mendekati berupa timar. Lebah itu langsung menyengat bibir berupa timar. Gadis itu berteriak kesakitan dan langsung roboh. Orang-orang berusaha menolongnya. Pawang ternalem turun dari pohon itu. Dia telah membawa madu yang telah dimasukkan dalam kitang, wadah air khas Karo. Dara menyambutnya dengan sukacita. Pawang ternalem mengatakan, dialah yang memerintahkan lebah itu untuk menyengat berupa timar agar diberi pelajaran. Lalu mereka pergi dari tempat itu. Semua hanya terdiam melihat berupa timar. Tak ada yang bisa dilakukan. Gadis itu hanya terbaring lesu. Jalan terbaik adalah mengobatinya. Obatnya adalah madu tualang si Mandeangin. Namun madu itu hanya ada pada pawang ternalem. Satu-satunya jalan adalah memanggil pawang ternalem itu datang. Walau berupa timar menggeleng menolaknya, penghulu tetap bersikeras memanggil pemuda itu. Tak lama kemudian, datanglah Dara dan pawang ternalem. Penghulu menyambut mereka dengan sukacita. Penghulu meminta maaf kepada pawang ternalem karena perlakuan berupa timar kepada pemuda itu. Pawang ternalem menganggap itu bukan masalah untuknya. Dia hanya ingin menyembuhkan berupa timar. Untuk itu dia mohon izin untuk menyembuhkan gadis itu. Mereka semua memandang gadis itu. Semua bernapas lega saat berupa timar mengangguk. Pawang ternalem mendekati gadis itu. Lalu dituangkannya madu itu di sebuah piring. Dan dioleskannya lah madu itu di bibir berupa timar. Dia meminta berupa timar meminum madu itu. Berupa timar meminumnya. Beberapa saat kemudian, berupa timar bangkit. Dia berteriak senang karena penyakitnya telah hilang. Dia telah sembuh. Melihat keajaiban itu, semua orang bertepuk tangan senang. Lalu penghulu berkata, sesuai janjiku yang aku beritakan dalam sayembara ke seluruh tanah Karo, Deli dan Langkat, siapa laki-laki yang bisa mengambil madu tualang si Mandeangin dan menyembuhkan berupa timar, dia berhak untuk mengawini berupa timar. Sebagai penghulu, aku akan menepati janjiku. Penghulu bertanya, apakah berupa timar menerima pawang ternalem sebagai suaminya? Karena pemuda itu yang bisa menyembuhkannya, maka berupa timar menerimanya. Semua yang hadir bertepuk tangan gembira. Datuk Ubiagande datang menjumpai pawang ternalem. Dia mengucapkan selamat karena pemuda itu telah memenangkan perjuangannya. Pawang ternalem juga mengucapkan terima kasih karena gurunya itu telah membantunya. Datuk Ubiagande lalu mengatakan, kalau semuanya ini adalah takdir dari pemuda itu. Lalu Datuk Ubiagande mengajak pemuda itu untuk pulang ke kampungnya di Batang Serangan. Dia ingin membuka penyamaran pawang ternalem. Mereka lalu pergi dari tempat itu. Jenggi Kumawar tampak meriah. Hari itu akan diadakan pesta adat perkawinan pawang ternalem dengan berupa timar. Mereka berkumpul di halaman kesain kampung. Semua sedang menunggu pawang ternalem datang. Seseorang mengumumkan kalau pawang ternalem sudah datang. Mereka bersiap menyambutnya. Pawang ternalem datang bersama keluarga Dara. Dia sangat gagah dan tampan dan tidak lagi menakutkan.
Orang-orang terkejut melihat perubahan dirinya, terutama berupa Timar. Dia sangat terkejut melihat perubahan Pawang Ternalem dan dia bertanya, kenapa semuanya bisa berubah? Hati Du yang bisa merubah aku seperti ini, Nandekaro. Semua tertawa mendengarnya. Demikianlah cerita tentang Pawang Ternalem. Di dalam cerita ini ada pesan moral yang sangat berharga, agar kita tidak cepat putus asa dan jangan menyerah begitu saja pada takdir. Semua pengorbanan dan kerja keras pasti menghasilkan kebahagiaan dalam hidup kita. Aaron Ars dan Menjua-jua Edi mengucapkan terima kasih pada kita semua. Tetap lestarikan budaya dan kearifan lokal. Sampai jumpa di legenda-legenda Karo yang lain.